Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah taala kita lanjutkan untuk belajar bersama. Semoga amal yang kita kerjakan ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sarana mendapatkan ilmu yang berguna serta bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dan menambah nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang hari kiamat tiba. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita lanjutkan bahasan ringkas tafsir surat Al-Baqarah ayat 255 atau biasa disebut dengan ayat kursi. Terakhir yang tadi disebutkan sudah sampai kalimat, sudah sampai atau belum ini? Sudah ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Insyaallah berarti kita lanjutkan kalimat berikutnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah illa, kecuali biizni, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mengandalkan, aduh besok saya nunut Pak Kiai aja lah, enggak bisa. Besok saya nunut Pak Ustaz, enggak bisa. Bagaimana kita bisa memastikan Pak Kiai, Pak Ustaz memberi syafaat sama kita? Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya, berarti adanya syafaat. Bahwa besok pada hari kiamat itu ada syafaat. Tetapi syafaat itu harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta kita asal, enggak bisa. Ya. Jadi begitu kalimatnya. Kemudian bahwa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa syafaat itu memang ada. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati, berapa banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, syafaat mereka tidak berarti sama sekali, tidak bisa, illa min ba'di ayya'zanallahu, kecuali setelah Allah memberikan izin, liman yasha'u wa yarda, kepada siapapun yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali bermalaikat pun tidak bisa begitu langsung memberi syafaat kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang lain, misalnya dalam surah Az-Zumar, qulillahi syafa'atu jami'an, katakanlah
syafaat itu milik Allah semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah saja seluruh kerajaan langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya Allah kalian dikembalikan. Dan juga ayat-ayat lain yang berisi tentang syafaat. Jadi ayat ini dan juga beberapa ayat tadi menunjukkan bahwa syafaat itu benar adanya. Syafaat itu benar adanya. Di antaranya adalah sebuah hadis yang berisi tentang syafaat kelak pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah," kelak pada hari kiamat semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman pertama kali ada manusia, Nabi Adam alaihi salam, sampai besok manusia terakhir. Tidak tahu jumlahnya berapa. Konon saat ini, sekarang ini jumlah penduduk bumi itu sekitar 7,5 miliar. Itu yang saat ini, belum yang kemarin dulu sampai dulu, nggak tahu berapa triliun mungkin ya, mungkin sudah ada. Intinya semua manusia Allah kumpulkan kelak pada hari kiamat untuk diperhitungkan, untuk dimintai pertanggungjawabannya. Dihitung amalannya lalu dibalas. Nah, saat menunggu itulah fayaqulun, umat manusia dengan kondisi yang beragam, dalam keadaan apa? Matahari didekatkan di atas kepala mereka. Mereka berkata, "Lau istashfa'na 'ala rabbina hatta yurihana min makanina." Dalam kondisi panas sekali, orang akan merasakan kesengsaraan sesuai dengan dosa masing-masing. Fayatuna, maka umat manusia pun datang menuju ke Nabi Nuh alaihi salam. Fayaqul, sama ketika umat manusia meminta kepada beliau supaya memohon kepada Allah, minta syafaat kepada Allah supaya mereka diringankan, segera dihisab. Apa kata beliau? Siapa beliau? Rasul pertama. Lastu hunakum, aku tidak mampu, aku bukan orang yang pantas, aku tidak bisa mengabulkan permohonan kalian. Wa yadhkuru khati'ata, beliau pun menyebutkan kesalahan yang dulu pernah ia kerjakan. Itu Ibrahim alaihi salam. Coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, alladhi takhadahu Allahu khalila, beliau adalah orang yang dijadikan kekasih, dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna, orang-orang pun datang menghadap Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meminta kepada beliau supaya memohon kepada Allah agar diringankan, disegerakan hisab umat manusia itu. Apa kata beliau? Fayaqul lastu hunakum, sama jemaah, sama, beliau tidak mampu. Wa yadhkuru khati'ata, beliau pun menyebutkan kesalahan yang pernah beliau kerjakan. Itu Musa alaihi salam alladhi kallamahu Allah, coba kalian datang kepada Nabi Musa alaihi salam, beliau adalah nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna, umat manusia pun datang menghadap Nabi Musa alaihi salam. Fayaqul, tapi ketika diminta jawabannya sama sekali bernabi Musa, lastu hunakum, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Bahasa kita angkat tangan. Fayadhkuru khati'atah, beliau menyebutkan kesalahan yang pernah beliau kerjakan. Itu Isa alaihi salam, coba kalian datang menghadap Nabi Isa alaihi salam. Fayatuna, umat manusia pun mendatangi beliau. Fayaqul, sama jemaah, ketika diminta supaya memohon syafaat kepada Allah untuk umat manusia agar segera dihisab, lastu hunakum, aku tidak bisa melakukannya. Itu Muhammadan,
sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau adalah seorang nabi yang sudah diampuni dulu semua dosa yang berlalu dan dosa yang akan datang ketika beliau masih hidup. Fayatuni, maka umat manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangiku. Fasta'zana ala rabbi, ma fa'asta'zinu ala rabbi. Maka aku pun memohon izin kepada Rabbku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitu waqa'tu lahu sajida. Lalu aku bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayada'uni ma syaa Allah. Kemudian Allah membiarkan aku bersujud sesuai dengan yang dikehendakinya. Summa yuqalu li. Kemudian dikatakan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan, diberi. Waqul, sampaikan apa yang kalian yang diinginkan. Yusma, akan didengar dan dikabulkan. Wasfa, mintalah syafaat, maka tushaffa, engkau akan diberi hak untuk memberikan syafaat. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat manusia merasakan kegentingan, kegelisahan, kesengsaraan di padang mahsyar karena menunggu dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalatu wassalam tak berani dan tak mampu. Mereka adalah orang-orang pilihan, bahkan para nabi dan rasul pilihan. Tetapi ternyata hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat ini, yang berhak mendapatkan kesempatan memberi syafaatul uzma. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa ahmadu rabbi bi tahmidin yu'allimuni, aku memuji Allah dengan bacaan-bacaan tahmid yang Allah ajarkan kepadaku. Ini juga menunjukkan jamaah, bacaan-bacaan tasbih, bacaan-bacaan zikir itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi saat itu enggak bikin-bikin sendiri ya. Nabi pun saat itu membaca tahmid sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sekali bernabi aja nunggu dapat wahyu. Maka kita enggak boleh bikin-bikin ajaran dalam agama ini, apalagi agama sudah sempurna, purna, sudah bulat, utuh, jangan dilobang, jangan dikurang, jangan ditambah, jangan diganti begitu. Kemudian summa asfa'u fayahudda li hadda. Kemudian aku pun memberikan syafaat dan diberikan batasan untukku. Summa ukhrijuhum minan nari wa udkhiluhumul jannah. Kemudian aku bisa dengan sebab itu aku mengeluarkan orang-orang dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Summa a'udu fa aqa'u sajidan mislahu fi salisa awir rabi'ah hatta ma yabqa fi nari illa man habasahul al-Qur'an. Begitu diulang terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar orang-orang yang semestinya dimasukkan ke dalam neraka dimasukkan ke dalam surga. Sampai kedua, sampai ketiga, sampai keempat, beliau begitu mengulang-ulang. Hingga apa? Yang ada di dalam neraka itu memang orang-orang yang memang sudah ditetapkan dia kekal di dalam neraka. Atau orang-orang yang memang harus berada di dalam neraka sampai waktu yang telah ditentukan. Begitulah jamaah, bahwa syafaat itu hanya milik Allah dan diberikan wewenang memberi syafaat hanya kepada orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tadi sampai tinggal di dalam neraka itu orang-orang yang habasahul Quran, yang ditahan oleh Al-Quran. Kata Imam Qatadah yaqulu inda hadha, ketika menafsirkan ini, ay wajib alaihil khulud, orang-orang yang kekal di dalam neraka. Bahwa ayat ini atau hadis ini
memberikan penjelasan kepada kita akan keyakinan adanya syafaat. Adapun syafaat yang dinafikan di dalam Al-Quran adalah syafaat dari orang-orang kafir. Tidak bisa. Kalau orang kafir meskipun di dunia itu dulu teman, dekat, konco raket kalau orang Jawa, sahabat karib, saling membantu, saling mendukung, saling menolong. Di dunia mungkin dia punya kekuasaan, punya harta, punya ketokohan, punya macam-macam lah. Tapi di akhirat kelak sudah enggak bisa berkutik, enggak bisa berbuat apa-apa, karena syafaat ini hanya berlaku bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dan itu orang-orang yang beriman. Jadi dia satu sisi bahwa syafaat itu hanya milik Allah, di sisi lain memang syafaat dinafikan, dinafikan dari orang-orang kafir, tapi ditetapkan bagi siapa yang dikehendakinya. Salah satunya adalah asy-syafa'atul uzma yang khusus diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa faedah dari kalimat man dzallazi yashfa'u indahu illa biidznihi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali di sisinya, kecuali dengan izin darinya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang pertama, ayat atau potongan ayat ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan serta kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Tidak ada seorang pun yang bisa berkutik, yang bisa berbuat apapun di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekali berorang-orang pilihan, para nabi dan rasul, bukan nabi dan rasul biasa, nabi dan rasul pilihan yang tergabung dalam ulul azm. Orang enggak main-main, enggak bisa. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang diberi izin. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kemuliaan, kehormatan, keagungan dan kesombongan, kekuasaan yang mutlak, yang amat sangat tinggi. Kata Al-Allamah Abul Hayyan Al-Andalusi ketika menjelaskan ayat ini, wa fi hadhihi al-ayati, di dalam ayat ini a'zamu dalilin, terdapat dalil yang paling besar, terdapat petunjuk yang paling besar, ala malakutillahi, akan kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, wa 'idhami kibriyaihi, dan kesombongan Allah yang sangat besar, yang maha besar, bihaitsu la yumkinu an yuqaddima ahadun 'ala syafa'ati 'indahu illa bi idznin minhu ta'ala. Dari mana kita bisa tahu bahwasanya Allah memiliki kekuasaan, kesombongan yang mutlak, yang maha besar, yang maha tinggi, maha agung? Karena tidak ada seorang pun, hatta orang-orang pilihan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi syafaat kecuali mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak serta-merta, oh ya saya kasih syafaat, enggak bisa. Minta izin dulu sama Allah. Lalu diberi prosedurnya begitu sebagaimana dalam hadis tadi. Tidak serta-merta begitu. Itulah jemaah bagaimana kondisi kelak pada hari kiamat, dan kita tentu sangat sangat amat sangat butuh syafaat ini. Apalagi kita sadar dosa kita banyak, amal kita sedikit, ya butuhlah namanya syafaat. Kita ini bukan siapa-siapa. Ini sekedar ilustrasi, sekedar gambaran saja supaya kita lebih mudah. Wong kita di dunia saja kadang-kadang mau ketemu orang penting, wah kita ini sulit, ya enggak? Itu harus punya orang dalam. Itu pun belum tentu bisa. Orang tadi ya, meskipun orang penting, seberapa sih kekuasaannya? Seberapa sih hartanya? Seberapa sih kekuatannya? Kecil sebenarnya. Tapi kadang-kadang begitu. Apalagi kita ini enggak punya siapa-siapa, kita orang biasa, mungkin orang miskin, orang ya biasa. Berat. Bagaimana dengan kelak pada hari kiamat di hadapan Zat yang maha tinggi, Zat yang maha besar,
Zat yang maha berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala, tentu tidak bisa sembarangan. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Keagungan, ketinggian, kemuliaan, kekuasaan dan kesombongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isbatus syafa'ati biiznillahi ta'ala. Nah ini penting jemaah. Ayat ini menetapkan adanya syafaat, yaitu syafaat yang mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang itu yang tidak mengakui adanya syafaat. Oh, enggak ada syafaat. Betul, memang di sebagian ayat dinafikan syafaat itu. Oh, syafaat itu hanya milik Allah. Tetapi kan di si ayat yang lain Allah memberi keterangan bahwa ada orang yang diberi kesempatan untuk memberi syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan jelas ayat ini menjadi dalil adanya syafaat, tentu setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allama Abu Hayyan Al-Andalusi, wadallatil ayatu ala wujudi syafa'ati biiznihi ta'ala. Ayat ini menunjukkan benar adanya syafa'at setelah adanya izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iznu huna ma'nahu al-amr. Kata izin di dalam ayat ini artinya, kata beliau, adalah al-amr, perintah. Artinya seseorang itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain setelah mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi di dalam hadis kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak pada kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah beliau mendapatkan perintah. Tidak serta-merta, karena dibatasi tadi, memohon sekali dibatasi sekian, habis itu mohon lagi sekian, mohon lagi sekian. Jadi tidak serta-merta asal, enggak, sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang dikehendaki, diizinkan dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sisi pendalilan bahwa syafaat itu memang benar adanya, kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Karena di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kecuali dengan izinnya, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya. Kan kalimatnya begitu, tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Berarti kalau Allah kasih izin, bisa enggak? Bisa. Kalau Allah enggak kasih izin, bisa enggak? Tidak. Berarti syafaat itu ada enggak? Ada. Nah, dari sini ya, sebagian orang memang mengatakan syafaat itu tidak ada. Ya, tetapi ayat ini menunjukkan bahwa syafaat itu ada, dengan catatan berdasarkan izin atau perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? فَلَوْلَا أَنَّ شَفَعَةَ ثَابِتَةٌ لَمَا صَحَّ هَذَا الْإِسْتِثْنَى. Andaikan syafaat itu tidak ada, ditiadakan, dinafikan, sebagian orang berpendapat syafaat itu enggak ada. Loh, kalau begitu apa gunanya ada kata pengecualian illa biizni? Adanya pengecualian illa biizni, kecuali dengan izin darinya, menunjukkan bahwa syafaat itu ada. Begitu cara memahami ayat ini dengan sederhana. Ayat ini juga berisi faedah yang ketiga, kata beliau, isbatul izni lisyafa'ah, bahwa adanya besok izin atau perintah untuk memberi syafaat. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu kata penulis. Itu kalimat atau potongan kalimat man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Potongan kalimat berikutnya di dalam ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma
khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa saja yang di belakang mereka. Apa arti dari kalimat ini? Maknaha, arti kalimat dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, kama qala al-Imam At-Tabari, sebagaimana dinyatakan oleh Imam At-Tabari, annahul muhitu bi kulli ma kana wa bi kulli ma huwa kainun ilman la yakhfa alaihi syai'un minhu. Artinya, Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, baik yang telah terjadi maupun sedang dan akan terjadi, yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Jadi Allah maha mengetahui dengan ilmunya segala sesuatu yang telah berlalu, yang sedang ataupun yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan, dalilun ala ihatati ilmihi bi jami'il kainati madiha wa hadiriha wa mustaqbaliha. Kalimat ini menjadi petunjuk, dalil, dasar bahwa Allah itu meliputi, atau ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang ada. Ilmu Allah meliputi segala makhluk atau seluruh makhluk yang ada. Yang ada pada zaman dahulu, hadiriha, yang ada pada saat ini, wa mustaqbaliha, dan seluruh yang ada pada masa yang akan datang. Wa qala Syekh Siddiq Hasan Khan, wal maqsudu, yakni maksud dari kalimat ini adalah, annahu alimun bi jami'il ma'lumati, bahwa dia Allah itu maha mengetahui seluruh yang ada. Allah maha mengetahui seluruh wujud makhluk yang ada. La yakhfa alaihi syai'un min ahwali jami'i khalqih. Tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kondisi, seluruh keadaan makhluk ini, bukan hanya manusia, ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada macam-macam lah di alam dunia, alam raya ini, makhluk banyak banget, kita gak bisa ngitung. Ada hewan, ada tumbuhan, ada macam-macam. Bahwa tidak ada satupun dari keadaan makhluk ini yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecil, yang besar, yang global, yang rinci, sekecil apapun Allah maha tahu. Hatta ya'lama dabiban namlati sawda'i fil lailatil zulumai 'ala sakhratis sama'i tahta al-ardil ghabara'. Bahkan Allah maha mengetahui anak semut kecil, hitam, pada malam hari yang gelap gulita di atas batu yang gelap, bahkan mungkin di bawah atau di dalam tanah yang berpasir, Allah maha tahu. Warahat adz-dzarrati fi jawis sama', Allah maha mengetahui ada debu yang berterbangan yang kecil-kecil, kita enggak ngerti di sini ada debu, ada. Kalau disorot itu mungkin ada zat lah kecil-kecil, tapi kita kan enggak bisa melihat. Allah maha tahu sekecil apapun itu. Wa tayra fil hawa, burung yang berterbangan. Was samaa fil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di laut. Seluruh makhluk ini semuanya terpantau, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia Allah mengetahui apa saja yang di hadapan mereka dan apa saja yang ada di belakang mereka.
Di dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ma. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Di dalam istilah ini disebut dengan isim mausul, kata sambung begitu ya. Nah, adanya kata sambung ma di dalam kalimat ini, ya'lamu ma baina aydihim, ternyata menunjukkan min siyaghi al-umum. Kata ma di situ di dalam bahasa Arab itu termasuk kata yang memiliki makna umum apa saja. Ya, nanti kalau yang belajar bahasa Arab, ya, yang enggak belajar pun yang penting paham maksudnya. Ya, karena kita bukan orang Arab. Pokoknya menukui karpe kan gitu ya. Wa yufidu syumula ilmihi ta'ala li kulli syai'in, sehingga kalimat ini menunjukkan bahwa ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sekecil atau sedikit atau satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana daqiqan aw jalilan. Baik makhluk itu kecil atau gede. Ya. Wa sawa'un kana min af'alillahi ta'ala aw min af'alil ibad. Apakah itu perbuatan Allah sendiri atau perbuatan hambanya? Semuanya terpantau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diulang lagi di belakang, wa ma khalfahum, untuk memberikan penegasan bahwa ini berarti atau menunjukkan makna umum, segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga ayat lain di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwa ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu, bahwa Allah ini maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak hanya di dalam ayat tadi, tapi dalam ayat lain. Di antaranya adalah di dalam surah Al-Hajj, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, juga begitu ya. Dia Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Banyak, nanti silakan dilihat juga di dalam surah Thaha ayat 110, surat Al-Anbiya ayat 28, surat Ali Imran ayat 29, yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang gede maupun yang kecil, yang global maupun yang rinci, yang tampak secara kasat mata maupun tidak, yang zahir maupun yang batin, yang nyata maupun yang gaib. Allah Maha tahu, bahkan yang ada di dalam benak, di dalam hati kita, Allah pun maha tahu. Ini kalimat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian ada beberapa penjelasan dari para ulama ketika menjelaskan baina ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa saja yang di hadapan mereka dan apa saja yang di belakang mereka. Ini macam-macam penjelasan dari para ulama untuk menambah wawasan kita. Di antaranya adalah kata Al-Hafidz Ibnul Jauzi bahwa dhamir, ya, hum itu kembali kepada
seluruh makhluk. Zahirul kalami yaqtadi al-isyarata ila jami'il khalqi. Jadi semua apa saja yang di depan mereka dan di hadapan mereka. Ada juga yang menyatakan bahwa dhamirhum itu kembali kepada malaikat yang ada di hadapan malaikat dan di belakang malaikat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Muqatil, al-muradu bihim al-malaikah. Allah Maha mengetahui apa saja yang di hadapan malaikat dan di belakang malaikat. Kalau tadi seluruh makhluk, apa saja yang ada di hadapan seluruh makhluk dan apa saja yang ada di belakang seluruh makhluk. Kemudian juga penjelasan ma baina aydihim. Kalau hum tadi, dhamir hum itu ada yang menyatakan seluruh makhluk, ada yang menyatakan secara khusus malaikat. Sehingga kata ma baina aydihim ma kana qablahum min umurid dunya. Diartikan begitu atau ditafsirkan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu tentang urusan dunia mereka. Wa ma khalfahum ma yakunu ba'dahum min amril akhirah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan akhirat. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu tentang urusan dunia beserta seluk beluk dan tetek mengeknya begitu. Ya. Begitu pula urusan akhirat. Ada juga yang mengatakan ma baina aydihim yakni al-akhirah li'annahum yuqaddimuna 'alayha. Ada yang mengatakan ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka adalah hari akhirat. Wa ma khalfahum, dan apa saja yang di belakang mereka, yakni minad dunya li'annahum yakhlifunaha wara'a dhuhurihim. Jadi ma di hadapan mereka adalah urusan akhirat, di belakang mereka adalah urusan dunia. Ada juga yang menyatakan ya'lamu ma baina aydihim ay minas sama'i ilal ard, dari langit sampai bumi. Wa ma khalfahum yuridu ma fis samawat, sedangkan yang ada di belakang mereka yang dimaksud adalah yang ada di atas langit atau yang di dalam di langit sana, kita enggak tahu. Yang di langit, kalau tadi di depan mereka adalah antara langit dan bumi. Ada juga yang menyatakan ya'lamu ma baina aydihim, yang dimaksud ba'da inqidai ajalihim, setelah habis umur mereka. Aima, kemudian wa ma khalfahum aima kana min qabli an yakhluqahum. Kemudian apa yang ada di belakang mereka, ini maksud adalah hal-hal sebelum mereka diciptakan. Kemudian ada juga yang menyatakan ma fa'alu min khairin wa syarrin wa ma yaf'alunahu ba'da dhalik. Ada juga yang menyatakan semua perbuatan baik kebaikan maupun keburukan yang mereka pernah kerjakan dulu atau yang akan mereka kerjakan pada masa yang akan datang. Macam-macam tafsir dari para ulama. Yang jelas semua ini, dan ada beberapa beliau menukulkan juga, wa bi ayyi qawlin min hadhihi al-aqwal, beberapa pendapat ulama tentang tafsir dari ma baina aydihim wa ma khalfahum yang macam-macam tadi, akhadnahu, kita bisa ambil semua. Fal muradu, dan yang dimaksud wallahu ta'ala a'lam, anna ilmahu subhanahu wa ta'ala muhitun bi kulli ma kana wa bi kulli ma huwa al-an wa bi kulli ma huwa ka'in. Intinya, dengan beragam tafsir dari para ulama tadi, intinya bahwa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, maksud dari kalimat ini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi.
apapun bentuknya, apapun atau siapapun pelaku atau makhluknya. Aw bi ibaratin ukhra, atau dengan ungkapan lain, annahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi itu, alimun, maha mengetahui, bisairi ahwalil makhlukati, maha mengetahui seluruh keadaan kondisi makhluk yang ada. Karena hanya ada dua jemaah, Al-Khaliq, yaitu Allah yang Esa, satu, maha Esa, hanya satu, Al-Khaliq itu Allah. Selain Allah, apa namanya? Makhluk. Entah itu, ya semuanya. Langit itu sendiri, bumi, kemudian makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, dengan segala bentuk dan macamnya, itu disebut makhluk. Dan Allah maha mengetahui seluruhnya, tanpa terkecuali yang global maupun yang rinci, yang detil, yang gede termasuk yang kecil. La ya'zubu anhu syai'un, tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu jemaah, tambahan kalimat di dalam surat Al-Baqarah 255 atau biasa yang kita kenal dengan sebutan ayat kursi tadi, kalimatnya yang pertama yang kita baca adalah man dzallazi yashfa'u indahu illa biiznih, kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Semoga bacaan ringkas, tentu tidak bisa saya baca secara keseluruhan karena keterbatasan waktu, kita coba untuk baca poin-poin dan secara ringkas, memberi manfaat bagi kita, menambah wawasan kita, dan tentu saja menambah keimanan kepada kita, membuat kita semakin mantap dalam beragama, istiqomah dalam berislam ini, dalam kondisi dan keadaan apapun. Lebih-lebih di zaman ini, di saat yang seperti ini, kondisi seperti ini, di zaman yang penuh dengan fitnah jamaah, macam-macam bentuk fitnahnya, bencana, musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk adanya COVID yang belum juga reda, bahkan konon katanya semakin banyak. Maka jangan lupa kita menjaga, menambah, meningkatkan iman kita kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita sayang, cinta sama Allah, semakin kita mendekat sama Allah, semakin kita bertawakal kepada Allah di satu sisi, di sisi lain kita juga berusaha untuk semakin rajin dalam beribadah, tetap belajar, tetap mencari ilmu, tetap beramal, beribadah, termasuk juga tetap berusaha bekerja. Tapi ingat, kita pun diperintah supaya mencari sebab. Kita menjaga jarak, kita pakai masker, kita ya berusaha untuk menjaga, menerapkan protokol kesehatan supaya betul-betul kita aman dari musibah atau bencana maupun penyakit. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya dan segera menghilangkan musibah ini, serta memberikan kita umat Islam kemudahan-kemudahan dalam beramal dan beribadah dengan ikhlas dan benar. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.